Sebenarnya di Jembra ini kan adalah mutiara yang terpendam. Ya, kalau seandainya tadi ada groundbreaking lagi jalan tol, saya yakin ini ke depan maju. Tahun 2000 saya pernah ke sini waktu jadi kepala desa, sehingga saat ini saya merasa kangen dan rindu terhadap Jembrana, dan memang Jembrana itu dengar ke telinga saya itu adalah salah satu pelayanan kesehatan yang terbaik ya. Bagaimana sudah dibebaskan semuanya, tidak ada pungutan atau apapun, dan sehingga masyarakat merasa terlayani masalah kesehatan. Walaupun dari jangkauan kota ini jauh, tapi luar biasa ini pelayanan Pak Bupati ini. Semoga ini menjadikan inspirasi saya, insya Allah nanti di Kabupaten Bandung kita akan terapkan.